Mungkin malam itu... Kita udah sejauh ini, udah sampai sini tinggal dikit lagi, terus kamu dapat email, terus kamu mau ninggalin aku pergi ke Tokyo gitu? Ya enggak lah! Aku juga, ya. Zutto omotteta yo. Tomo-kun wa sa, itsumo mushinkei nano. Adalah salah satu malam terburuk di hidup saya. Tapi saya harus kuat. Mungkin saya hanya butuh istirahat. Hai. Kumawa. Kumawa. One night. Okay. Do you have a reservation? No. Okay. How much? Today is 5,000 yen, please. 5,000? Yes. 5,000. Yeah. Hai. Satu. Okay. Dua. Do you take rupiah? Well, we don't, sorry. Jatuh. Do you take rupiah? No? No. No, but good. Red. See. First president. Oh, wow. Good. That's great. First president with glasses. Oh, wow. That's great, but we don't. Jadi setelah Kokoro meninggalkan saya seorang diri di Kyoto, malam itu saya memutuskan untuk menginap di 9 Hours Capsule Hotel. Hotel di mana pengunjung hanya bisa menginap selama 9 jam saja. Jadi memang fungsinya tuh untuk beristirahat sejenak gitu. Cocok banget buat single traveler kayak saya. Duh, enak banget mandi. Jadi seger banget. Tapi jadinya nggak ngantuk. Jadi karena saya nggak langsung tidur, saya memilih untuk santai-santai dulu di lounge hotel itu. Ya ngapain lagi kalau bukan gambar. Tomo, ilustrator dari Indonesia, siap menaklukkan Jepang sendirian. Kayak bopen-bopen ini nih. Motifnya adalah corak bunga gabungan dari Jepang dan Indonesia. Sebagai seniman sejati, saya koleksi banyak. Ada aoba, asagao, rose, sakura, jasmine, dan black orchid. Lucu kan? Toilet Jepang adalah toilet yang paling mengerti manusia. Di Jepang, rata-rata semua toilet adalah toilet kering, yang berarti tidak ada jet spray untuk melakukan pembilasan. Maka dari itu, pembilasan dilakukan oleh mesin. Tombol-tombol berikut memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Pertama, tentu setelah kamu selesai, ada tombol flush untuk menyiram. Nah, perlahan-lahan mereka akan hilang. Siapakah mereka? Anda tahu siapa yang saya maksud. Di bawahnya, ada tombol untuk membilas secara kencang. Bisa di stop? Ya. Sebelahnya ada tombol untuk membilas secara mild atau lebih lembut. Ya, seperti itu. Stop lagi. Nah, lalu Anda bahkan bisa mengatur sendiri tekanan air. Mau yang pish atau yang semua terserah Anda. Dan ini adalah tombol untuk mengatur posisi tembakan air. Apakah ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, atau ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Semua bisa Anda atur. Yang lebih hebatnya lagi, ada tombol di mana air bisa melakukan gerakan seperti memijat, yaitu air berputar. Seperti ini. Oke, stop. Stop. Dan, karena toilet di sini peduli lingkungan, jika Anda tidak terlalu pengen banyak menggunakan tisu, Anda bisa tanpa menggunakan tisu, yaitu ada tombol pengeringan, di mana dia akan meniupkan angin. Bayangkan ada 10-15 orang yang meniup Anda dari bawah. Bersih sekali, bukan?
toilet Jepang, toilet pilihan Anda. Keren banget. Itu kamar-kamarnya tuh kayak kapsul berderet. Itu benar-benar kayak pemandangan di film science fiction. Kayak 2001 A Space Odyssey, Gravity. Saya langsung ngerasa kayak astronot gitu. Kayak Sandra Bullock, dan saya merasa lebih cantik daripada Sandra Bullock. Apa? Gak lebih cantik? Saya gak lebih cantik daripada Sandra Bullock. Udah setahun saya gak lebih cantik. Wujudkan keinginan. Suarakan besarnya duniamu dengan Sharp LED Aquos. LED TV dengan built-in soundbar untuk suara menggelegar. Suara besar untuk besarnya duniamu. Iyoto. It's a brand new day. Saya sudah tidak di Kyoto lagi, tapi saya sudah pindah ke area lain. Tahu nggak saya kemana? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya pergi sendirian ke Kobe. Keren nggak tuh? Tapi begitu saya nyampe sana, tiba-tiba turun hujan. Tapi Tomo tidak mau larut dalam kegalauan. Jadi kalau hujan, Tomo akan bernyanyi bersama hujan. Setelah jalan-jalan di Kobe Harborland, tujuan saya berikutnya adalah Mount Roko. Itu kayak gunung gitu di atas gitu kan. Nah, karena tempatnya tinggi, saya kesana itu harus naik cable car. Ya, sebenarnya sih saya takut ketinggian ya. Udah gitu, cable car kan saya taunya tuh kayak digantung gitu kan pakai kabel. Tapi ternyata yang ini beda. Jadi tuh cable car-nya itu
ada relnya, jadi kayak kereta gitu, tapi keretanya tuh naik gitu, naik ke atas gunung. Alhamdulillah deh, jadi saya nggak takut mati. Tapi kalau saya lihat-lihat isi kabel karnya, kenapa yang ke Mount Roko ini kakek-kakek sama nenek-nenek semua ya? Apa jangan-jangan di atas itu surga? Akhirnya saya sampai di Mount Roko. Dan benar, rasanya kayak surga. Dingin, pemandangannya indah. Dan di sana ada tempat untuk melihat pemandangan namanya Roko Shidare Observation Deck. Di mana saya jadi bisa melihat kota Kobe dari ketinggian. Indah banget. Cuma kurang indah ya kalau ngeliatnya sendirian, saya jadi keinget Kokoro. Saya lagi kepikiran sesuatu tentang ekspektasi yang ditaruh cewek-cewek sama cowok-cowok di dunia ini. Ekspektasi yang menurut saya agak kurang realistis. Entah kenapa, di hidup ini cowok selalu diminta lebih, dituntut lebih. Lebih berani, lebih sukses, lebih kuat. Lebih kuat misalnya. Itu aja penentunya menurut saya gak jelas. Kayak saya bingung kenapa cowok-cowok dianggap tabu untuk menangis. Kamu cowok, kamu jangan nangis. Gak boleh cengeng. Padahal mereka lupa. Menangis itu adalah tanda bahwa kita hidup. Ingat waktu kita lahir? Waktu saya dan adik saya Timmy lahir, yang pertama kali dokter cek, apakah saya nangis atau tidak. Bukan apakah saya berhasil atau tidak. Bukan apa saya berani atau tidak. Ya saya paham sih kalau Kokoro pengen lebih dewasa, pengen jadi perempuan yang lebih maju berpikirnya. Tapi kan standar keberhasilan orang beda-beda. Ada orang yang merasa hidupnya bermakna kalau dia bisa mencapai semua impiannya dan punya rencana masa depan. Ada juga orang yang merasa kalau hidupnya bermakna ketika dia menikmati masa-masa sekarang, apa yang ada depan mata dia, sehingga dia tidak akan berakhir di hari tuanya menyesal. Kenapa waktu muda saya terlalu serius? Saya dan adik saya Timmy seperti itu. Kami menikmati hidup. Bukan kami tidak peduli sama hidup. Justru kami menghargai hidup dengan cara menikmatinya. Saya bingung kenapa Kokoro gak bisa lihat itu di saya. Wujudkan keinginan. Suarakan besarnya duniamu dengan Sharp LED Aquos. LED TV dengan built-in soundbar untuk suara menggelegar. Suara besar untuk besarnya duniamu. Iyoto. Thank you.
Di Mount Roko ini juga ada satu tempat yang harus banget kamu datengin. Namanya Roko International Musical Box Museum. Museum yang isinya musik box gitu. Kling 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 kling. Museum ini menampilkan berbagai macam musik box antik, juga instrumen musik otomatis dari abad 19 akhir dan dari abad 20 awal. Pokoknya masuk ke situ tuh saya rasanya kayak dibawa ke sebuah era pakai mesin waktu. Dan harga masuk museumnya tuh gak mahal-mahal banget. Satu tiket orang dewasa harganya cuma 1.030 yen. Dan nanti di dalam ada musical box concert. Konser musical box gitu. Ya durasinya sekitar 15-20 menit gitu deh. Jadi ternyata musik box dari abad 19 akhir dan 20 awal ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Dan suaranya masih bagus sampai bisa dibikinin konser. Saya gak sabar pengen nonton. Ya, jadi tadi saya udah nonton konser musical box-nya. Jadi ada emak-emak Jepang gitu, ngomong pakai bahasa Jepang, cerita, terus dia mengoperasikan semua mesin-mesinnya itu, cerita lagi, terus mainin lagi. 20 menit kayak gitu. Seru banget deh. Selain itu, ada satu lagi yang lebih menarik. Pengunjung bisa bikin musik box mereka sendiri. Saya pengen bikin musik box. Tapi musik box pakai lagu apa ya? Kata ada logika. Ah, jangan. Oh, karena nama acara ini adalah Kokoro no Tomo, berarti cuma satu lagu yang akan saya bikin. Watashi wa yonde. Nah, workshop bikin musik box ini
memakan waktu sekitar setengah sampai satu jam dan membutuhkan kesabaran, fokus, sama kaca pembesar sih. Soalnya komponen-komponennya kecil banget. You get sound, but not good. Yeah, not good. Yeah, hi. Why? This comb is came to right, to the right. Yeah. Okay, okay. I move it left a bit. Okay, okay. Hey. Better than what? Better. Ooh, sound good? Sounds beautiful. Jero Sport. Saatnya wujudkan keinginan. Suarakan besarnya duniamu dengan Sharp LED Aquos. LED TV dengan built-in soundbar untuk suara menggelegar. Suara besar untuk besarnya duniamu. Iyoto. Dan setelah melewati hari yang panjang, saya jadi lapar banget. Saya perlu makan. Dan karena udah di Kobe, makan apa lagi selain Kobe beef? Daging sapi dari Kobe. Siapa yang gak tahu Kobe beef? Serius gak tahu Kobe beef? Kobe beef! Aku mau makan Kobe beef. Segini harganya. Ini mah ijazah sekolahnya Timmy juga digadain juga 3 kali ngulang gak lulus juga gak lunas ini. Biarin aja. Aku tetap mau pesan. Nah, karena makanannya mahal banget, saya mesti hitung-hitung dulu pengeluaran saya. Oke, ini bon belanjaan saya. 1.000 buat naik kereta. 3.000 buat beli obat. Ini apa panjang banget? Oh, 5.000 buat beli kolor. Masih ada uang gak ya buat makan? Oh tunggu, kemarin kan hotel dibayarin Kokoro, masih ada uang hotel? Oh iya, pakai itu aja. Tapi kenapa dagingnya mahal banget ya? Kita tanya chefnya aja gimana? Pak Koki, numpang tanya, ini kenapa sih daging Kobe kok bisa mahal banget harganya segitu? Nihon 3大級 no 1つ de Kobe beef dake ga 田島牛古来の伝統血統を受け継いでいて、兵庫県内で指定された産地血統を全てクリアしないといけないからです。masaknya itu loh keren banget. Penuh aksi. Iya, itu
apa namanya jeruk lemon bisa masuk topi. Terus ngasih merica itu bisa, wah juggling. Hebat banget, persis kayak pemain sirkus. Tapi bisa masak. Ini saya sering dengar-dengar nih di Indonesia, katanya di Jepang itu sapi Kobe tuh katanya dipijet, terus dikasih denger apa musik klasik Mozart gitu. Emang bener ya? So desu ne, ano, nouka ni otte samazama nan desu kedo, massage shitari, ongaku kita shitari suru wa aru mitai desu. Kalau cara masaknya aja udah semengagumkan itu, saya yakin juga rasanya pasti gak main-main. Jadi ini dia, momen yang saya tunggu-tunggu. Rasa gigitan pertama Kobe beef di lidah saya. Oke, kita coba. Biaya sekolahnya Timmy. Fix, Timmy. Mau berhenti sekolah. Moshi. Iya, jadi. Iya, besok kesana. Kan udah janji. Oke, sampai besok ya. Mata asta, ne. Yang barusan nelfon? Bukan Kokoro. Yang tadi nelfon itu, Stella, tetangga saya yang sekarang kuliah di Beppu Oita. Ingat gak? Nah, besok saya janjian ketemu sama dia. Mau tahu gimana serunya? Saksikan minggu depan! Hai Tomo, apa kabar? Siapa? Loh, masa lupa sih sama teman sendiri? Jadi ingat kayak blender di rumah, kalau dimasukin es batu kayak gitu.